jumpa lagi dengan kami ya. Salam jual-jual dari Bapak Turara Seni Nami Nijak Kekambingan Ibu Sembunyi Tuhan. Harus buat kita semua, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang menimpa amin. Hari ini sahabat Buddha, Bu Uga mengantarkan ibu mertua ke namotrasi ya. Karena katanya dia tidak berani di motor sendiri. Jadi kawannya itulah kata ibu mertua ya. Jadi seharusnya memang Pak Uda juga ikut berangkat ya, tapi lantaran situasi dan keadaan makanya ibu mertua seharusnya mewakili ke sana, tapi tak berani juga dia katanya ya sama Uda. Jadi di sini Bu Uda menemani ibu mertua sampai ke namotrasi ya. Mohon doanya. Sana kapan? Aku gak berani sendiri pulang lagi. Udah pendengaran kurang, mata pun udah kabur. Ingatan udah banyak kurang, gak berani. Gawat ini sama bila kemana nanti aku mau pergi temani lah katanya, tapi gak berani. Aku bilang asal jangan lama-lama, aku bilang ya sama bila. Karena si Menda pun di sini sekolah juga ya. Jadi mohon doanya agar kita selamat juga sampai tujuannya sahabatku semua. Ikuti terus perjalanan kami ya. Dibawain jagung rebus sama Bunda. Ini ada pisang di dalam macam-macam ini ya, teh manis tahu. Semua bawa bekal ya untuk makanan di jalan nanti kami sama Bunda. Mana tahu ini enggak ada apa pun kelihatan. Kan ada jagung rebus. Ini kan nampak. Nampak tahu. Nah, ini enggak ya. Ini kita nanti makan di dalam mobil kan. Nah, aku nak kamu gitu. Ya kan? Iya. Mau? Nanti? Mau sekarang? Nanti aja kamu bilang. Nanti aja. Oh iya iya. Salam dulu kan teman. Sudah sampai di loket Raja Wali ya. Minum dulu ya, Je. Je. Jangan.
Tasa. Kita buat ayunan tasa seperti ini ya. Nggak tahan bi udah ngendong yang udah kram kakinya dua-duanya. Kita sudah sampai di tebing tinggi ya. Kita melewati jalan tol. Itu ada sewa penumpang turun. Sangat cepat kita sampai di sini ini ya, sebab biasanya kalau masih jam 6 pagi seperti ini kita masih sampai di Kandis ya. Ini udah sampai kita di tebing tinggi aja. Tebing tinggi. Karena supirnya supir pembalap, sebab udah hampir-hampir mau tabrakan tadi malam, terus mobilnya ya sampai udah teriak tadi malam ketakutan kami semua di dalam. Karena dia cepat kali ya ngejar jam target. Jadi kami ke Medan guys. Ke Medan sahabat Yuda. Ke Medan. Nah, mau terasi. Boleh Cah? Nah, sekian dulu video kita untuk hari ini sahabat Yuda. Sampai jumpa video berikutnya ya. Nah, sekian dulu video kita hari ini. Dan ingat, jangan ada kata lelah dalam setiap penerbangan apapun. Mari tetap semangat ya. Sekian dulu, salam jua-jua horor. Sampai jumpa sahabat Bida. Dadah dek, dadah Cah. Dadah. Mantap-mantap.